Sebagian orang masih takut berlayar melewati segitiga Bermuda karena lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di sini sejak pertengahan abad ke-19. Tempat ini nggak tertera di peta konvensional karena bukan termasuk wilayah resmi Samudra Atlantik. Segitiga Bermuda hanyalah perairan imajiner berbentuk segitiga di dekat pantai tenggara Amerika Serikat. Oke lah, yuk langsung aja ke lokasi untuk membongkar semua mitos dan dongeng tentang tempat ini. Teori paling populer mengungkapkan kota kuno Atlantis pernah berada di bawah Bermuda. Peradaban di kota ini tergolong paling maju di antara seluruh umat manusia di bumi. Sejumlah kristal misterius juga terpasang di sini untuk menyuplai energi tanpa batas di seluruh kota. Tapi kemudian, kota itu tenggelam dan reruntuhannya masih teronggok di dasar Atlantik. Di antara reruntuhan itu, sejumlah kristalnya masih berfungsi loh. Makanya, sebagian besar Atlantis cuma tinggal nama. Kristal bisa sewaktu-waktu melepaskan berkas energi ke permukaan air, lalu menghentikan fungsi perlengkapan elektronik pada pesawat dan kapal. Nggak ada fakta yang mendukung teori ini sih, tapi dulu seorang penulis pernah mengarang cerita ini dalam buku tentang Segitiga Bermuda, dan sejak saat itu dia mendapat dukungan dari sejumlah orang. Dan memang, fungsi peralatan elektronik di area ini jadi nggak karuan. Astronot dari Stasiun Luar Angkasa Internasional mengamati medan magnet bumi di kawasan Segitiga Bermuda melemah. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi kita dari radiasi matahari. Di atas Segitiga Bermuda, partikel sinar matahari bergerak lebih cepat daripada area lain di bumi. Akibatnya, fungsi peralatan elektronik satelit jadi nggak stabil saat berada di atmosfer bumi. Tapi, hal ini nggak berlaku bagi kapal dan pesawat. Ada juga teori yang mengatakan kalau Segitiga Bermuda menjadi pusat anomali magnetik yang bisa mengacaukan navigasi. Tapi, menurut pengecekan peta magnetik yang rutin dilakukan di kawasan ini, nggak menunjukkan masalah apapun. Kamu sudah sampai di lokasi. Airnya sangat tenang tanpa badai. Saat kamu ngecek kompas, jarumnya bergerak nggak karuan. Duh, gawat. Kejadian juga nih. Karena sudah kepalang panik, kamu langsung memutar roda kemudi kapal agar bisa menjauh. Tenang, gerak kompas yang nggak bisa dikendalikan ini sudah ada penjelasannya kok. Lain dari biasanya, di Segitiga Bermuda, kutub utara sejati dan utara magnetik saling berhimpit. Utara sejati adalah kutub utara geografis bumi. Sedangkan utara magnetik menunjukkan ke kutub magnet utara yang arahnya berubah-ubah di seluruh dunia. Terkadang, kedua kutub ini saling berhimpit. Dan garis lurus yang menghubungkan utara dan selatan disebut garis agonik. Di garis ini, gerakan kompas menjadi aneh dan jarumnya nggak menunjuk tepat ke arah utara. Coba bayangin, kalau kamu jadi kapten kapal yang berlayar di Segitiga Bermuda pada awal abad ke-20. Saat kamu mencari tahu arah utara agar bisa menepi, jarum kompasnya malah menunjuk ke arah yang keliru. Akibatnya, kamu malah menyimpang dari jalur aslimu dan kapalmu berlayar ke arah yang salah. Di dekat segitiga ini, ada Laut Karibia yang dihiasi pulau-pulau kecil. Dasar lautnya nggak begitu dalam dan kapal bisa masuk ke perairan dangkal. Tapi kapalmu terdampar di pantai dan kamu nggak tahu keberadaanmu. Di abad ke-21, kapten kapal bisa sampai ke pantai dengan bantuan GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini di kawasan Segitiga Bermuda, kompasnya bisa berfungsi dengan baik karena kutub utara magnetik nggak berhimpitan dengan kutub utara sejati dalam waktu lama. Garis agoniknya berjauhan dari sini. Masalah navigasi sudah nggak ada lagi, tapi anehnya banyak kapal lenyap di sini. Sebetulnya nggak cuma di sini sih, tapi di seluruh Samudra Atlantik. Malahan, Segitiga Bermuda nggak termasuk dalam daftar 10 teratas. Kesannya seperti udah banyak banget ya kapal yang hilang di sini. Alasan utamanya ya karena salah satu rute pengiriman terpopuler di Atlantik melewati Segitiga Bermuda. Dan makin banyak kapal melewati suatu kawasan, makin banyak pula kapal yang karam. Kemungkinannya begitu, simpel kan? Menurut teori lain, di situ terdapat lubang ruang waktu. Kapal dan pesawat yang jatuh kemudian dikirim ke masa lalu atau masa depan. Tapi sayangnya, gak ada satupun bukti yang menguatkan mitos ini. Gak ada alasan yang bisa membenarkan lubang ini tersembunyi di Bermuda. Ada juga yang bilang markas peradaban ekstraterestrial berada di Segitiga Bermuda. Pengunjung dari galaksi lain nyuri kapal bersama awaknya, sehingga bangkai kapal gak bisa ditemukan. Mitos populer ini juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah.
Di Segitiga Bermuda nggak ditemukan kapal karam karena salah satu palung terdalam dunia juga berlokasi di sini. Kapal yang tenggelam akan jatuh ke kedalaman sekitar 5.800 meter. Tekanan dan kedalaman segitu pasti bikin para pencari kapal jadi kesulitan. Selain itu, di dekatnya ada palung Puerto Rico yang kedalamannya mencapai 8.000 meter di beberapa titik. Konon, Kraken hidup di segitiga ini. Si cumi-cumi raksasa diyakini bisa menenggelamkan kapal dan namanya telah melegenda di kalangan para pelaut. Tapi habitat cumi-cumi raksasa memang di kedalaman laut dan ukurannya bisa sebesar gerbong kereta. Sampai saat ini, belum ada satu peristiwa pun yang mengisahkan cumi-cumi telah menenggelamkan kapal besar. Di kawasan Segitiga Bermuda saja, cumi-cumi raksasa belum pernah terlihat. Lagi pula, orang-orang di zaman dulu nggak pernah tahu kalau makhluk ini memang ada. Dan saat pertama kali melihatnya, mereka menggambarkan makhluk ini sebagai monster besar yang mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk hewan paling misterius di bumi. Dan para ilmuwan harus menggunakan peralatan sonar untuk mendeteksinya. Hewan ini banyak menghabiskan hidupnya di kedalaman laut yang gelap dan pastinya akan takut saat mendengar suara kapal. Hipotesis yang paling realistis terkait misteri Segitiga Bermuda yaitu metana. Akumulasi metana banyak ditemukan di dasar perairannya. Dari situ, metana dilepaskan ke air. Agar cepat naik ke permukaan, wujudnya harus berupa gelembung. Kemudian, gas ini membuat airnya bergolak dan menghasilkan ombak yang bisa menenggelamkan kapal. Teori ini memang cukup realistis, tapi banyak penelitian masih belum bisa mengonfirmasi adanya peningkatan kadar metana. Terakhir kali, fenomena ini terjadi 15.000 tahun silam. Teori kuat lainnya mengungkapkan adanya rock wave. Saat laut begitu tenang, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Sesaat kemudian, ombak besar setinggi 30 meter muncul dari permukaan laut yang tenang, lalu menghantam kapal. Sebagian ilmuwan meyakini rogue wave terbentuk dari permukaan laut yang bertabrakan dengan angin haluan kuat. Ada versi yang mengklaim ombak ini terbentuk akibat pertemuan arus hangat dan arus dingin. Tapi teori yang paling menarik menjelaskan, ombak ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Pada kondisi alam tertentu, ombak bisa saling bertukar energi kinetik. Dan di antara semua ombak, akan ada satu ombak vampir yang menyerap energi dari ombak lain. Saat energi yang terkumpul sudah cukup, ombak vampir akan melepaskannya. Karena inilah, hempasannya sangat kuat dan bisa melenyapkan kapal secara tiba-tiba. Fenomena ini terjadi di semua lautan di dunia, tapi nggak ada fakta yang bisa membuktikan kalau rogue wave paling sering terjadi di Segitiga Bermuda. Kalaupun memang ada, rogue wave nggak akan muncul saat lautnya tenang. Alasan utama di balik lenyapnya banyak kapal di Segitiga Bermuda yaitu lautnya sangat bergejolak. Di situ sering terjadi badai karena Kepulauan Bermuda merupakan area bertekanan tinggi yang bisa mengalihkan badai menuju segitiga. Ombak besar bisa membalikkan kapal, sementara petir dan kilat bisa mematikan peralatan elektronik pesawat. Nggak ada yang misterius sama sekali. Badai dan kapal hilang juga terjadi di lautan lain, tapi banyak legenda hanya terpusat pada Segitiga Bermuda. Kejadiannya bermula sejak pertengahan abad ke-20. Saat itu, buku yang mengisahkan Atlantis terletak di perairan Segitiga Bermuda baru dirilis. Meski bukti kebenarannya enggak ada, orang-orang sangat menyukai teori misterius ini, sehingga mulai memoles ceritanya dalam tanda kutip. Film dokumenter dan buku baru soal Segitiga Bermuda juga terus diproduksi. Tiap materi yang menggambarkan sifat fantastis segitiga ini nggak berpegang pada fakta, melainkan cuma teori, buku, dan film lain. Nah, saat suatu topik bisa mencuri banyak perhatian, di situ juga ada banyak cuan. Para pembaca pun menikmatinya, dan penulis bisa mendapatkan hasilnya.